رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, bangsa Indonesia, khususnya di bulan Ramadan, adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena tepat saat kemerdekaan dideklarasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 silam, saat itu pula kita, bangsa Indonesia, sedang memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana di dalamnya umat Islam yang ada di Indonesia juga sedang menjalankan ibadah puasa. Tentu ini bukan satu hal yang bersifat kebetulan semata, tapi sejatinya ada pesan yang terkandung di dalamnya, bahwa kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini merupakan satu anugerah yang perlu kita jaga bersama-sama, khususnya bagi umat Islam. Karena itulah maka setiap kita memasuki bulan Ramadan, kita sejatinya sedang memasuki bulan di mana kita dituntut untuk senantiasa merefresh spirit kemerdekaan bangsa Indonesia yang terjadi tepat pada bulan Ramadan. Sebagai bagian dari upaya untuk merefresh apa yang spirit yang ada pada bulan Ramadan ini dalam konteks kemerdekaan Indonesia, bahwa kita wajib mensyukurinya dengan jalan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, tentu berdasarkan kapasitas kita masing-masing. Setiap orang tentu dikaruniai dan dianugerahi keahlian yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, kelebihan yang berbeda-beda. Tetapi sebagai bagian dari anak bangsa, berbagai kelebihan yang kita miliki, berbagai keahlian yang kita miliki, tentu harus didayagunakan untuk kepentingan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai wujud, sebagai implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Ramadan tiba juga mengajarkan kepada kita bangsa Indonesia bahwa kita harus senantiasa mengingat bagaimana para pendahulu kita, para ulama kita, para kiai kita mengajarkan kepada kita bahwa membela kemerdekaan wajib hukumnya bagi kita. Nah, termasuk dalam hal ini adalah menjaga kemerdekaan yang sudah diraih dan mereka perjuangkan. Tugas kita saat ini adalah melanjutkan apa yang mereka rintis. Mereka berjuang merebut, mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan oleh sebab itu maka kewajiban kita pula untuk merealisasikan apa yang sudah mereka perjuangkan. Di samping itu, dari mereka kita belajar bahwa agama dan negara itu menjadi ibarat dua mata koin yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Demikian juga antara Islam dengan Indonesia. Keduanya berbeda, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ibaratkan bahwa Islam atau agama itu seperti air yang menyegarkan. Air menyegarkan tubuh kita, demikian juga agama menyegarkan spiritualitas kita.
Maka negara itu harus kita ibaratkan seperti wadah, agar air yang menyegarkan itu betul-betul bisa kita manfaatkan, agar agama Islam yang menyegarkan itu sampai kepada kita, maka ia perlu wadah. Wadah itu bernama negara. Karena itulah dalam konteks ini sebetulnya berlaku kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Karena upaya untuk menghidupkan nilai-nilai agama tidak akan sempurna tanpa adanya negara, maka akan halnya kita wajib membela agama, demikian juga kita juga wajib membela negara. Ini yang diajarkan oleh para ulama-ulama yang mendahului kita, oleh para guru-guru kita, terutama dari para ulama Nahdlatul Ulama. Dan saat ini adalah tugas kita untuk senantiasa menghidupkan spirit perjuangan ini. Ramadan senantiasa mengajarkan kepada kita agar kita selalu ingat apa yang telah mereka gariskan sebagai bagian dari perjuangan untuk membela Indonesia sekaligus membela Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan setiap tahunnya harus senantiasa bisa menjadi pengingat kepada kita bahwa kita wajib membela negara kita. Karena membela negara itu adalah manifestasi dari kecintaan kita, dari pembelaan kita kepada agama. Keduanya tidak bisa kita pisahkan. Oleh sebab itulah maka para ulama kita, khususnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan, mengatakan hubbul wathon minal iman, mencintai negara itu adalah sebagian dari iman. Itu tidak lain berangkat dari pemahaman beliau, kesadaran beliau bahwa manifestasi kecintaan kepada agama salah satunya itu harus diwujudkan dalam bentuk kecintaan kepada tanah air kita. Nah, sekali lagi bahwa agama dan negara itu menjadi dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya harus beriringan. Sementara kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia wajib memastikan bahwa antara kepentingan agama dengan kepentingan bangsa dan negara itu senantiasa beriringan. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini senantiasa meneguhkan spirit kecintaan kepada tanah air sebagai manifestasi dari kecintaan kita kepada agama kita. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.